guna pembaris yang sesuai untuk melakar garis yang tertentu supaya lebih tersusun dan kemas. Proses penciling selesai. Sekarang proses inking. Guna pen lukisan tadi, ikut balik lakaran yang dah dibuat semasa penciling. Ini proses terakhir dalam melukis komik. Lepas ni tak boleh tukar apa-apa lagi tau. Nak tambah? Boleh. Proses ni memperkemaskan lakaran dan mengekalkan hasil kerja supaya tidak pudar biarpun lama disimpan. Bahagian yang bertanda X, gunakan pen marker atau dakwat hitam. Kalau guna pen lukisan, nanti warna tak sekata. Semak lukisan, padam kesan pensel dan touch up inking yang pudar akibat pemadam. Padam juga garisan inking yang tak sesuai dengan plakat white atau liquid paper atau pen pilot pentel. Sekarang masa untuk letak dialog komik. Ambil kertas minyak dan tekapkan di atas lukisan tadi supaya kalau nak tukar dialog, ia tak mengganggu lukisan. Juga senang nak tentukan bubble atau balloon dialog. Seterusnya, proses memasukkan warna dengan komputer. Fotostat semua set lukisan komik yang dah siap untuk digunakan bagi memasukkan color guide sama ada untuk komik berwarna atau tona kelabu pada komik hitam putih. Bab ni kita cerita di graphic department kejap lagi. Tapi sebelum artis grafik memasukkan warna, artis komik mesti beri panduan warna atau color guide. Nak karakter rambut warna merah ke atau hijau ke? Bagi komik warna, guna pen marker pelbagai warna untuk mewakili setiap warna yang korang dah plan. Untuk komik hitam putih, gunakan pen marker sebagai warna untuk mewakili ton warna kelabu. Seperti contoh, pen marker warna biru untuk ton warna kelabu 20%. Pen marker warna merah untuk ton warna kelabu 10%. Dan seterusnya. Bagi yang tak ada komputer, boleh pakai teknik screen tone. Ha, kita dah tahu tadi kan? Ha, bukan senang nak buat grafik macam tu. Tapi disebabkan kita semua pembaca setia majalah Gepak, hari ini kita berpeluang melihat kerja kreatif tim bahagian Gepak. Studio grafik Gepak guna komputer PowerMac G4 dengan OS 10 ke atas. Perisian yang digunakan adalah Adobe Photoshop 7, Adobe Illustrator 10 dan Adobe InDesign 2. Lakaran komik yang asli dihantar ke bahagian studio grafik. Diorang akan scan dan save di komputer. Komik yang dah dalam komputer dikemas kini. Photoshop 7 digunakan. Sekarang nak masukkan warna dan bayang. Guna software yang sama. Warna yang dimasukkan berdasarkan pada panduan yang telah diberikan oleh kartunis. Kemudian, komik dimasukkan dalam perisian InDesign untuk proses page layout. Bubble atau balloon dialog diproses juga mengikut panduan kartunis. Di sini juga akan diletakkan kesan khas seperti "Aaah!" atau "Kepum!". Dialog tersebut dimasukkan mengikut helaian yang telah diolah oleh penulis. Logo komik dimasukkan serta beberapa huruf kesan khas yang menarik menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian, karya berikut akan di-burn ke dalam CD-ROM. Dihantar ke Color Separation Department untuk pisah warna atau Color Separation. Di sinilah karya-karya tersebut dipindahkan, dipisahkan dan dicetak ke dalam bentuk filem. Ha, cara-caranya amat menarik tau. Jadi mari kita lihat sama-sama.
ada 4 warna asas dalam proses ni, dipanggil CMYK. Cyan, magenta, yellow dan black. Untuk setiap positif film akan mendedahkan kawasan yang menunjukkan warna-warna tersebut. Jadi, jika sebuah poster berwarna penuh akan mempunyai satu set mengandungi 4 keping positif film. Kemudian, positif film dihantar untuk proses printing. Proses memeriksa warna sebelum dihantar ke pencetak. Nilai dan periksa sampai puas hati, barulah tim Gempak hantar bersama proof kepada kilang percetakan. Tara! Dah siap pun majalah tergempak korang! Ha. Bukan senang tau nak hasilkan komik yang bermutu tinggi macam komik majalah Gempak. Inta harap dengan VCD satu ni, korang dapat kembangkan lagi kreativiti dan bina style sendiri dalam penghasilan karya komik. Hey, korang pernah terfikir tak apa teknik melukis? Dan macam mana rupa artis komik Gempak kegemaran korang? Ha, nantikan VCD kedua dalam edisi majalah Gempak akan datang. Rugi kalau terlepas. Take care. Mwah. Bye.